potensi sahabat Riki Jami Persenda ingin melakukan siaran pers ya, karena beliau sampai saat ini masih di luar negeri, masih di Malaysia, dan saya ingat segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan terakhir ini. Dengan segala kebesaran hati, saat ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Surat resmi pengunduran diri akan saya sampaikan segera kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Jadi mungkin 1-2 hari ini beliau juga langsung akan konferensi pers. Saya tadi berbicara dengan beliau, mungkin hari Jumat pagi beliau dari Kuala Lumpur langsung ke Indonesia, paginya langsung menuju ke Banjarmasin. Mudah-mudahan hari Jumat setelah salat Jumat beliau bisa melakukan konferensi pers, klarifikasi langsung terkait dengan persoalan ini. 11. Setelah ini saya dan keluarga hendak melakukan kontemplasi dan introspeksi diri serta mencoba mengambil hikmah dari peristiwa ini. Saya juga akan melakukan istikharah kehidupan dan kembali merancang peta jalan kehidupan saya dan keluarga saya ke depan.